Selanjutnya kita terbang ke negeri pizza Italia. Untuk apalagi kalau bukan menikmati aneka makanan di sana. Enak-enak pasti ya. Wah, iya dong Taufik. Dan namun kali ini ragam sajian ini bukan hidang di piring nih Taufik ini. Melainkan menempel di dinding dan berbagai sudut rumah lainnya. Selamat datang di dunia makanan. Itulah yang akan Anda rasakan ketika menginjakkan kaki di pameran seni dan makanan Milan Triennale Museum. Sebuah hamburger raksasa yang menempel di dinding, rumah yang dibangun dari tumpukan roti. La sala in cui ci troviamo, passiamo dal profumo del caffè, a quello del cioccolato, a quello del pane, che sono poi i materiali delle opere. E quindi tutta la mostra, oltre che coinvolgere la vista, coinvolge i cinque sensi. E questo dà anche la possibilità ai visitatori di memorizzare i temi complessi che la mostra illustra, dall'anoressia alla bulimia, alla carestia, ma anche al grande piacere di una torta colorata, dove il primo aspetto è quello visivo. Pameran ini menggambarkan perjalanan 150 tahun hubungan manusia dengan makanan. Apa dan bagaimana kita makan berubah secara dramatis seiring berjalannya waktu. Hal ini sedikit tergambar dari karya lukis, poster-poster hingga cover CD dari berbagai era. Pengunjung serasa berjalan menjelajahi waktu ketika menyusuri 15 ruangan pameran seluas 7.000 meter persegi ini. Sebuah dapur dorong dari era Perang Dunia Kedua mengingatkan pengunjung pada hubungan menyakitkan antara konflik dan kelaparan. Poster makanan kaleng yang mengingatkan era setelah perang tahun 50-an, di mana pasokan makanan berlimpah dan mulai dikalengkan. Dipamerkan juga mesin pendingin kuno yang menandai berubahnya kebiasaan mengkonsumsi makanan secara global. Barang-barang yang umum di dapur untuk membuat makanan juga dipajang, mulai dari blender, mixer, juicer, dan tak lupa kapsul makanan untuk para astronot makan di luar angkasa. 1950, il cibo si traduce in un oggetto artificiale, un oggetto contenuto in scatole e un oggetto prodotto industrialmente. È anche il momento della pop art dove diventa soggetto di sculture e pitture e questo tipo di soggetto si sviluppa fino ai giorni nostri diventando quasi un'icona del futuro. Dibutuhkan waktu 3 tahun untuk penyelenggara pameran menemukan, mendapat dan meminjam lebih dari 2.000 barang yang dipamerkan. Pameran seni dan makanan di Milan ini berlangsung hingga 1 November 2015.